low carbo adalah alat menanak nasi yang didesain khusus sehingga bisa menurunkan kadar karbohidrat di dalamnya. Sekitar 50% kadar karbohidrat dari nasi akan berkurang sehingga nasi lebih sehat untuk dikonsumsi. Namun beberapa orang masih menyangsikan produk ini. Apakah memang benar kadar karbohidratnya bisa berkurang? Dari bentuknya, rice cooker rendah kalori terdiri dari dua panci yang berbeda. Pertama adalah panci sebagai wadah air tajin dan kedua adalah panci saringan untuk meletakkan beras yang sudah dicuci bersih. Pada rice cooker biasa, beras yang ditanak akan terendam dalam air tajin hingga matang. Sementara itu, rice cooker low carbo akan memisahkan beras dan air tajinnya secara otomatis. Air tajin mengandung gula dan karbohidrat yang tinggi. Jadi ketika nasi yang dihasilkan terpisah dari air tajin, hal itu akan membuat nasi rendah karbohidrat. Nah, supers, buat Anda yang ingin mengkonsumsi nasi dengan lebih sehat, di video ini telah kami pilihkan rekomendasi produk rice cooker low carbo terbaik yang ada di marketplace. Tidak lupa dengan link pembelian masing-masing produknya yang nanti bisa Anda cek di bawah ya. Namun seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini, subscribe dan nyalakan notifikasinya dulu agar selalu update dengan konten-konten terbaru dari Tuku-Tuku. Dan saya Revani, yuk langsung aja simak ulasan kami berikut ini. Bolde Supercook Less Sugar. Bolde mengklaim produk ini sebagai penanak nasi pertama di Indonesia yang dirancang dengan teknologi 3D. Dengan teknologi ini, menanak nasi jadi lebih mudah dan rasanya pulen. Nasi akan matang merata dan hangatnya pun bisa terjaga dengan merata. Dengan begitu, nasi akan tetap higienis dan tidak basi, bahkan hingga 24 jam. Kandungan nutrisinya juga senantiasa terjaga sehingga masakan yang Anda sajikan tidak hanya lezat, tetapi juga sehat. Ditambah lagi ada fitur istimewa yang mampu mereduksi kandungan gula di dalam nasi hingga 45%. Kisaran harganya mulai dari 600 ribuan. Meko Aesthetic Low Carbo Rice Cooker. Kini makin banyak orang yang bergaya hidup sehat. Karena itu, multigrain rice yang mengandung banyak gizi kian populer. Jika Anda mengkonsumsi multigrain rice, produk ini bisa digunakan untuk menanaknya. Anda juga dapat menggunakannya untuk memasak nasi rendah gula loh. Rice cooker low carbo ini tampak elegan berkat desainnya yang minimalis. Tampilannya pun makin modern dengan IMD Digital Touch Screen Panel di bagian atas. Selain itu, pilihan warnanya menarik, yakni putih, lilac, dan pink. Kisaran harganya mulai dari 750 ribuan. Sekai CMW720LS. Kecepatan nasi menjadi basi atau mudah menguning salah satunya dipengaruhi oleh teknologi penanak nasinya. Berkat alat ini, Anda kini tak perlu khawatir lagi bila nasi akan mudah basi. Dalam produk ini terdapat automatic heating system yang membuat nasi di dalamnya tahan basi selama 48 jam. Hasilnya, nasi tidak akan mudah basi dan selalu pulen. Nasi akan tetap enak dimakan walaupun sudah lama dimasak. Kisaran harganya mulai dari 395 ribuan. Mito R7 Rice Cooker. Rice cooker Mito Low Sugar R7 merupakan solusi untuk Anda yang sedang diet. Penyebabnya adalah rice cooker ini juga memiliki fitur untuk membuat nasi yang Anda tanak menjadi lebih rendah gula. Selain itu, inner pot-nya terdiri dari 5 lapisan coating Daikin Jepang yang berkualitas, kuat, dan anti gores. Rice cooker kualitas Jepang ini pun dilengkapi dengan banyak fitur seperti memasak sup, bubur, aneka hidangan daging, dan memanggang kue. Kisaran harganya mulai dari 770 ribuan. Umeda Okome Smart Rice Cooker. Produk ini merupakan definisi rice cooker yang canggih. Selain bisa memasak beragam hidangan, Anda juga dapat mengatur waktu memasak dengannya. Jadi menikmati nasi hangat setelah Anda pulang kerja bukanlah angan-angan lagi. Umeda Okome bahkan bisa menanak nasi rendah gula. Pengaturannya pun mudah dengan LED touch display. Tidak heran jika produk ini adalah salah satu rice cooker low carbo terbaik untuk Anda yang ingin merasakan fitur-fitur canggih. Kisaran harganya mulai dari 1 jutaan. Ravel Digital Rice Cooker Low Carbo.
Menyisakan nasi yang lengket di panci merupakan hal yang tidak nyaman. Namun jangan khawatir karena rice cooker ini menjamin nasi yang berbagai jenis menu yang dimasak tidak akan lengket. Hal tersebut karena bowl atau pancinya didesain tebal dengan lapisan ganda dan berdesain sarang lebah. Dengan demikian, panci ini memiliki kemampuan anti lengket yang maksimal. Anda pun tidak perlu repot-repot membersihkan panci dari sisa makanan yang menempel. Ditambah lagi desainnya modern dan juga elegan. Kisaran harganya mulai dari Rp770.000. Eco Home Rice Cooker ELS888. Menjaga lingkungan bisa berawal dari pilihan produk elektronik, salah satunya adalah dengan memilih rice cooker Eco Home. Produk ini dirancang dengan standar ramah lingkungan dan sudah dipercaya oleh berbagai negara termasuk Eropa. Selain bisa lebih hemat listrik, Anda juga ikut serta menjaga lingkungan. Bila Anda peduli dengan keberlangsungan hidup, tak ada salahnya menggunakan rice cooker ini. Kisaran harganya mulai dari 1,9 jutaan. Upupin Rice Cooker Low Carbo. Smart Rice Cooker dari Upupin ini layak dipertimbangkan oleh Anda yang sedang berdiet. Alasannya, teknologi pemanas selama memasak nasi pada mode low sugar mampu mengurangi kandungan gula dalam beras hingga 70%. Dengan begitu, Anda masih bisa memakan nasi putih tanpa terlalu khawatir kelebihan karbohidrat dari gula pada nasi. Produk ini cocok untuk Anda yang berdiet atau ingin mencegah penyakit diabetes. Kisaran harganya mulai dari Rp550.000. Tuve Rice Cooker Multifunction. Peralatan elektronik yang satu ini memiliki desain dan warna yang mewah. Perpaduan warna hitam dan rose goldnya sangat cantik dan membuat dapur Anda tampak elegan. Jika Anda mengedepankan estetika, peralatan dapur yang satu ini layak dilirik. Selain nasi putih yang low karbo, Anda juga dapat menggunakan rice cooker ini untuk memasak brown rice dan green rice. Beberapa masakan lain seperti sup, bubur, clay pot, dan hidangan penutup juga bisa dimasak dengan alat ini. Kisaran harganya mulai dari Rp850.000. My Meite Rice Cooker Multifungsi. Jika Anda mencari rekomendasi rice cooker baru untuk keluarga, produk ini tidak boleh dilewatkan. My Meite 5 liter rice cooker dapat memenuhi kebutuhan nasi hingga 5 orang. Perlu dicatat bahwa produk ini sanggup menampung 5 liter nasi dan bukan 5 liter beras. Kapasitas berasnya adalah 1,8 liter. Dengan rice cooker ini, Anda bisa memasak beragam hidangan untuk keluarga. Salah satu fungsi andalannya adalah memasak nasi goreng. Jika Anda bosan dengan menu tersebut, Anda masih bisa memasak sup dan bubur dengan produk yang satu ini. Kisaran harganya mulai dari Rp330.000. Selain memiliki fitur untuk mengurangi kadar gula dalam nasi, rice cooker low carbo juga harus memiliki fitur hemat daya listrik agar tagihan listrik tidak membengkak. Nah, supers, itu tadi beberapa rekomendasi kami untuk produk rice cooker low carbo terbaik dan terlaris di marketplace. Saran kami, pilihlah produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dari segi harga maupun fitur-fitur yang ditawarkannya ya. Dan akhir kata, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga rekomendasi kami tadi bermanfaat dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.